saksi dengan surat yang sudah diberikan kepada Kapolsek setempat. Kita legal, saudara, tidak perlu takut. Dengan satu syarat, jangan anarkis. Jangan anarkis, saudara. Yang masa dari belakang sana, marilah merapat. Karena ini perjuangan untuk kemaslahatan umat. Jangan saudara bertengkar pinggang. Jangan bersantai. Ini demi kepentingan kita semua. Saudara yang ada di ATM, di pos, di portal, mari merapat. Kasihan teman-teman yang berjuang. Oke, maju satu langkah. Masih tetap dalam ritme, teman-teman. Pertahankan ritme kita, teman-teman. Jangan sampai kita terprovokasi oleh massa. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maju satu langkah. Teman-teman, ada satu komitmen lagi. Ternyata ada isu bahwa dikirim lagi personil kemari. Jadi
Bagaimana ini? Masa harus dikirim personil? Tunggu. Kita bicara dulu. Teman-teman, saudara. Saudaraku, hei! Kamu dengar saya? Hei! Kamu dengar saya? Hah? Saya bergerak atas nama undang-undang. Coba kamu diam. Hei! Dengar dulu, tunggu. Kamu dengar dulu saya. Ada yang kamu tidak tahu. Kalau kamu kenapa-kenapa, siapa yang mau tanggung jawab? Kita perjanjiannya kita sampai jam 10. Pak Kepala Desa bilang juga. Sampai jam 10 ini, jam 10 tidak lama lagi. Satu. Yang kedua dengar dulu. Kita itu mau pertemuannya di lapangan sana. Perwakilan. Dengar. Kalau kamu salah, kamu dipidana, dipenjara. Bukannya dapat gaji naik, yang kamu dapat penjara. Saya ini tidak membela mereka. Dengar dulu. Hei. Saya ini tidak membela mereka. Saya yang pertama datang ke sini, bukan kamu. Saya yang berjuang buat kamu. Bagus kalau begitu, tapi dengarkan. Jangan, kita tidak boleh saling melawan. Dengar. Tidak boleh ada anarkis. Iya. Dengar dulu. Tunggu saya, teman-teman. Dengar dulu, bukan saya begitu. Hari ini yang koordinator lapangan yang menyurat bukan kamu, saya. Saya kesini berdiri. Dengar dulu. Para saudara-saudaraku sekalian, saya Kapolres Morowali. Saya sudah berusaha untuk menghubungi pihak perusahaan dan pihak pemerintahan untuk hadir di sini, menampung semua aspirasi rekan-rekan semua, menampung aspirasi saudara-saudara semua. Tolong bantu kami. Kami tidak menghalang-halangi kalian mau unjuk rasa. Silakan. Kami sudah berusaha semuanya ini. Ya, tolong jaga emosi semuanya. Tempat sudah ditentukan untuk pertemuan. Silakan rekan-rekan semuanya berkumpul di sana. Sekali lagi, saya minta tolong, jangan ada yang anarkis, jangan ada yang melakukan pengerusakan. Ya, sekarang begini, Pak. Sekarang begini, ntar dulu, saya mengerti. Sekarang dari bungku ke sini perlu perjalanan. Mereka bukan tukang sulap yang tiba-tiba muncul di sini. Mereka juga perlu perjalanan, Pak. Tolong, kita sabar, kita tunggu mereka. Mereka harus janji sama saya untuk datang. Sekarang kita harapnya gimana? Betul. Nah, jadi teman-teman, kita satu komando ya, satu komando. Jadi kita akan dengarkan suara terbanyak. Jadi saya akan menyampaikan kepada teman-teman, uang terkumpul 960.000. Ini uang akan kita gunakan untuk beli air minum. Ini uangnya ya, disaksikan. Teman-teman, saya mau tanya, kita ini masih bersatu tidak? Kita masih bersatu tidak? Hei, saudaraku, saya mau tanya, kita masih bersatu tidak? Masih. Oke, dengar. Sekitar 15 menit lagi. Ini barusan dibilang.
15 menit lagi. Kita sama-sama saling melindungi. Saya lindungi kamu, kamu lindungi saya. Karena kita satu, 15 menit lagi. Ya? Saya mau tanya. Saya mau tanya, teman-teman buruh. Teman-teman buruh.